Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau untuk tuan guru berubah menjadi assalamualaika. Karena tuan guru satu. Kalau tuan guru sama Ustaz Ican berdua, assalamualaikuma. Kalau banyak, assalamualaikum. Tapi kalau ada ustazah satu, assalamualaiki. Kalau berdua, assalamualaikuma. Kalau tiga, assalamualaikunna. Assalamualaika, assalamualaikuma, assalamualaikum, assalamualaiki, assalamualaikunna. Lima. Sedangkan kalau bahasa kampung Ustaz Somad cuma satu. Peace biu peniu. Cuma satu. Jadi jangan heran kalau belajar bahasa Arab ni, belajar kitab kuning lama, sebab kosakata perubahan itu banyak. Itu baru dhamir. Assalamualaikum, 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 assalamualaiki, assalamualaikunna. Baru dhamir, belum perubahan kata. Datang. Hadara. Tiga huruf. Ha, ba, ra. Seorang laki-laki sudah datang. Hanya tiga huruf. Seorang laki-laki sudah datang. Empat kata bisa diwakili oleh tiga huruf. Ha, ba, ra. Hadara, hadara, hadaru, hadarat, hadarata, hadarna. Hadarta, hadartuma, hadartum, hadarti, hadartuma, hadartunna, hadartu, hadarna. Kita ulang balik. Hadara, hadara, hadaru, hadarat, hadarata, hadarna. Hadarta, hadartuma, hadartum, hadarti, hadartuma, hadartunna, hadartu, hadarna. 14. Bahasa Inggris cuma come, coming, came. Come, come, coming, coming. Dah itu came, came. Cuma tiga. Itu pun lain ditulis, lain dibaca. Makanya sebagian guru-guru, tuan guru zaman dulu, jangan belajar bahasa ini. Tak sesuai yang di hati dengan di bibir. Tapi saya tak. Artinya boleh kita pelajari. Tapi jangan heran kalau belajar ini, karena memang perubahannya itu banyak sekali. Itu perubahan kata yang disebut dengan tasrif. Baru fi'il madhi, belum fi'il mudhari. Kemudian baru dhamir. Lalu kemudian bagaimana pula dengan asyhadu anna Muhammad Madan. Padahal aslinya Muhammad Madun. Hadza Muhammadun. Ra'aitu Muhammad Madan. Marartu bi Muhammad Madin. Ini tak ada dalam bahasa Inggris. This is Muhammadun. I see Muhammadun. I am walking with Muhammadun. Tak ada. This is Muhammadun. I see Muhammadan. Because Muhammadan object mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tak ada. This is Muhammadun. I see Muhammadun. Marartu bi Muhammad. Ah, bercampur-campur. Dari aspek dhamir, bahasa Arab lebih banyak. Dari aspek perubahan kata tasrif, bahasa Arab lebih banyak. Dari aspek nahu, kedudukan kata dalam kalimat Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun, bahasa Arab lebih banyak. Aspek keempat, dari penyebutan
huruf, aspek keempat dari penyebutan huruf. Wassalatu wassalam. Wassalatu wassalam. Ada sa, ada sa. Tak bisa wassalatu wassalam. Tak bisa pula wassalatu wassalam. Tak bisa. Walanabluwannakum bishay'in minal khawf walju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabir. Ada sa, ada sya, ada sa, ada so. Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Soman. Itu dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ada sha, ada sha. Shopping center, workshop, ada sha. National, nationality, national, nation. UN, United Nation. Tak mungkin. Apa itu bahasa Inggrisnya PBB? United Nation. United Nation. Tha pun ada dalam bahasa Inggris. Tha. WHO. World Health Organization. Health. Kalau salah dia nyebut health, neraka. Jadi ada. Tapi huruf bot tak ada. Huruf bod. Aidon. Tak ada. Aidon. I don't care. Itu tak ada bod. Tak ada huruf po. I talk to you then. Tak ada po. A'udzubillahi minasyaitan. Dari aspek makharijul huruf. Yang kelima, dari aspek intonasi panjang pendek. Barid, dingin. Barid, pos. Jauh tu. Barid. Ila aina tazhabu? Nak pergi ke mana? Ila barid. Kedingin. Ila maktabil barid, ke kantor pos. Ila aina tazhabu? Ilal mator. Mator hujan. Tapi kalau panjang ilal matar. Airport. Dalam bahasa Indonesia tak ada beda. Udah makan. Sama makan. Yang panjang tuh bedanya sangat sangat lapar. Udah tak makan 3 hari, maka lapar. Tapi makna tak berubah. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, beruntung betuah bisa belajar di Kumpe Darut Tauhid karena mempelajari bahasa yang paling tua di dunia ini. Bahasa yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, dilanjutkan pada Nabi Ismail, sampailah ke kita sekarang, sampai hari ini. Itu yang didengar malaikat Jibril, itu yang didengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang didengar sahabat dari Nabi, yang didengar tabi'in dari sahabat, yang didengar tabi'in dari tabi'in, sampailah ke kita sekarang. Yang kita dengar dari imam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. 1442 tahun yang lalu itu juga bismillahirrahmanirrahim. Di Riau, bismillahirrahmanirrahim. Di Kairo, bismillahirrahmanirrahim. Di Mesir, bismillahirrahmanirrahim. Di Maroko, bismillahirrahmanirrahim. Di Sudan, bismillahirrahmanirrahim. Tak berubah. Di Inggris, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kitab suci lain berubah. Di Arab, bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke London, in the name of Allah, most gracious, most merciful.
Oleh sebab itu terjemah Al-Quran ada, tapi dia bukan Quran. Karena Al-Quran itu adalah yang tak berubah dari sejak Nabi Muhammad, dari sejak sebelum itu Lauhul Mahfuz sampailah ke kita sekarang. Maka jangan heran beda orang baca Quran dengan baca Quran. Ada qafnya. Lama orang baca belajar Fatihah. Ada pula aspek tajwidnya. Dalam bahasa kita tak ada tuh. Macam mana anak si Anu tadi? Cantik. Karena nun berjumpa dengan ta. Tak ada. Macam mana anak-anak kumpai Darut Tauhid? Ganteng. Tapi juga aku tengok dalam bahasa Arab. Min qablikum. Qul huwallahu ahad. Allahus. Tentu cari contoh yang ada nama kita lah. Yang nama orang lain. Nah, oleh sebab itu kalau anak-anakku sekalian, dan bahasa yang tidak mengalami perubahan bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab tidak mengalami perubahan? Karena Al-Quran menjaga. Quran tidak berubah sampai hari kiamat. Dan yang ikut menjaga itu adalah anak-anak pesantren Kumpe Darut Tauhid. Makanya Allah gunakan kami di situ. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. 5 kali dalam satu ayat, 5 kali taukid. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah tu satu atau banyak? Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah. Esa, tunggal, tak berbilang. Tapi kenapa waktu bercerita tentang menjaga Quran ini dia katakan inna kami. Allah satu. Allah sertakan santriwan santriwati Kumpe Darut Tauhid. Aku, kata Allah, beserta kami santri-santri ini menjaga Al-Quran. Senang tak diikut sertakan bersama Allah? Oleh sebab itu, tahan belajar, istiqomah, tenangkan hati, jangan merasa dibuang orang tua. Nah, ini masalah. Ini banyak anak-anak ini galau, sedih, pergi ke bawah pokok kayu, menung. Jangan-jangan aku ni anak yatim. Jangan-jangan aku ni bangga, jangan-jangan aku ni anak ambian. Jangan-jangan aku ni dulu dapat di kardus, jangan-jangan aku ni bin kardus. Jangan sedih menjadi yatim. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak ya yatim. Imam Syafi'i anak yatim, dan anak yatim disebut dalam Al-Qur'an. Fa ammal yatima fala taqhar. Menjadi yatim adalah menjadi kebanggaan karena bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau soleh. Kalau tidak sama Abu Lahab. Nah, oleh sebab itu jangan heran kalau belajar kitab ini memang lama. Doroba Zaidun Amron. Qalamuna lafzun mufidun kastaqim ismun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Selalulah dikasih contoh daraba zaidun amron. Daraba zaidun amron. Kenapa tidak ahabba zaidun hindan? Karena memang kita dididik, wah ini anak pesantren ini radikal. Masa asik main pukul-pukul aja. Daraba zaidun amron. Zaidun memukul si Amar. Karena memang proses pendidikan yang berhasil itu adalah pendidikan dengan pukulan. Sekarang kalau memukul ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Tak terhitung tah berapa kalilah tapak tangan Ustaz Somad ini dipukul. Bukan pakai rotan anakku, batang sapu. 2 kali ini besar batang sapu.
Walau pukul. Masuk. Ada namanya bagian qismut ta'lim, bagian pendidikan, megang sajadah. Asal nampak menunduk. Kami pula dulu banyak yang sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Kami dulu. Karena waktu itu makanan tak bergizi. Beda sama anak-anakku di Kumpe. Sini kan dekat sungai, ikan segar-segar. Di sini ikan kabarnya mati sekali. Tempat kami mati 5 kali. Nah, oleh sebab itu maka bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik walam yubda bihamdillah. Cubalah pergi ke Jambi atau ke Jakarta, ke Bandung. Tengoklah di lampu merah itu anak-anak kecil menjual koran. Itu anak kecil jual koran itu untuk cari kaya atau cari makan? Cari makan, bukan cari kaya. Untuk makan. Maka anak-anakku makan cukup, pakaian cukup, kehidupan cukup. Tinggal di pondok pesantren, inilah anak-anak yang paling bahagia di dunia. Banyak yang tak setuju. Setuju tak setuju? Setuju, paling bahagia. Makanya nanti kalau liburan, cobalah tengok, perhatikan. Libur, tengok. Supaya datang syukur kita kepada Allah. Unzur ila man huwa asfala minka. Unzur, tengoklah. Ila ke man syapo huwa dia asfala. Asfala itu di bawah. Ada aspal di atas. Aspal itu di bawah. Yang di bawah aspal, asfala safilin. Asfal. Tengok ke bawah. Yang selalu memandang ke atas. Kalau kita memandang ke atas ini tak pernah bersyukur pada Allah. Betul? Orang pakai mobil Ferrari. Mahal. Harganya 5 miliar. Pintunya 1. Tak bersyukur pada Allah. Kenapa tak bersyukur? Karena dia menengok ke atas, menengok orang punya pesawat pribadi. Waduh, enaknya kalau punya pesawat. Dia tak memandang ke bawah. Coba pandang orang yang berjalan kaki. Yang berjalan kaki akan bersyukur kalau menengok orang yang di ruang ICU. Judul lagunya Setengah Nafasku Pergi. Dah mau mati. Oleh sebab itu pandang ke bawah selalu supaya datang syukur pada Allah. Tapi pandang ke bawah ini tentang masalah dunia. Kalau tentang masalah hafalan Al-Ajurrumiyah, masalah hafalan matan Ibnu Aqil, jangan pandang ke bawah, mesti pandang ke atas. Nanti tengok kawan, kau masuk masjid, kenapa tak solat qobliyah? Kenapa tak tahiyatul masjid? Kita mesti mandang ke bawah. Mesti syukur aku sembahyang. Kawan tak sembahyang lagi. Itu salah. Kalau dalam masalah dunia kita pandang ke bawah supaya kita syukur pada Allah. Tapi kalau masalah hafalan Quran, masalah tasrif, masalah nahu, nah itu kita mesti pandang ke atas, tengok yang lebih berprestasi, yang lebih pintar, yang lebih pandai. Setuju? Ya. Kalau tak setuju, Ustaz laporkan ke Tuan Guru. Daraba Zaidun Amron. Ada gubernur di Baghdad. Baghdad itu Irak. Namanya Daud Basha. Siapa namanya? Daud Basha. Asalnya Basha. Sampai ke Indonesia jadi Pasha. Muhammad Ali Basha. Karena dalam bahasa Inggris itu selalu B itu pakai P, maka tulisannya Pasha. Jadi penyanyi itu Pasha Ungu. Muhammad Ali Basha. Basha itu adalah gelar-gelar bangsawan dari Turki. Bangsawan itu di atas, bangsa yang hidup di awan. Bangsawan namanya. Nah, kalau di Melayu, engku.
engku. Datang orang Bugis Makassar, payah bilang engku, jadi tengku. Itu asal. Jadi asalnya itu engku. Engku, tak boleh sebut nama. Orang kecil disebut nama, orang besar disebut gelar. Jadi orang-orang besar itu dipanggil engku. Jadi tengku. Kalau di Turki, Pasha. Jadi ada namanya Daud Pasha. Jadi gubernur di Irak. Orang Turki tak bisa bahasa Arab. Karena bahasanya bahasa Turki lah. Orang Turki tak kan bahasa Melayu. Orang Turki bahasa Turki. Dia pun rajinlah belajar bahasa Arab. Rajin bahasa Arab. Pas dia tengok contoh, Doroba Zaidun Amron. Kenapa Amron selalu kena pukul, kata dia. Dipanggilnya lah ahli Nahu. Ya, ahli Nahu. Ya. Kenapa Zaid selalu memukul si Amar dan kenapa si Amar tak pernah membalas? Kenapa tak sekali-kali Amron Doroba Zaidan? Kata ahli Nahu tersenyum, Tuan Gubernur, ini kan hanya contoh saja. Jadi kalau begitu tak betul Zaid memukul Amar. Tak betul. Masukkan ke penjara. Karena dia bicara tak betul. Akhirnya ahli-ahli Nahu banyaklah masuk penjara. Dimasukkan oleh Gubernur Daud Bashar. Sampai akhirnya ada seorang ahli Nahu panggil. Kenapa Zaid memukul si Amar dan kenapa Amal selalu kena pukul? Kata ahli Nahu ini, itu sebetulnya Tuan Gubernur Daud. Daud itu wawunya duo. Daud dicuri oleh si Amar. Untuk membedakan dari Umar. Umar bin Khattab, Amar bin As. Cemana membedakan Umar bin Khattab dengan Amar bin As? Kalau Amar ada waw. Amar ini asalnya tak ada waw. Dicurinya waw Gubernur Daud. Nampaknya itu hanyalah canda. Tapi canda-canda orang berilmu itu luar biasa. Jadi jangan bayangkan orang berilmu itu cuma mengamuk, macam jeruk purut dipijak gajah. Bahkan mereka-mereka dulu menulis itu buku-buku canda gurauan. Tapi ada ilmiahnya. Ada nama buku judulnya Al-Hamqa Wal-Mughaffalin. Hamqa, orang dungu. Wal-Mughaffal, orang bodoh. Tapi bodohnya berkualitas. Bodohnya aja berkualitas. Apalagi pintarnya. Dalam Al-Hamqa Wal-Mughaffalin diceritakan tentang orang Arab Badui. Orang Badui, orang-orang, kalau kita orang yang tinggal di hutan, kalau mereka yang di gurun Sahara itu, Badawah. Lawan dari kata Badawah, Hadarah. Hadarah, civilization, peradaban. Sedangkan mereka yang tak punya peradaban, Badawah. Orangnya Badui. Masuk Islam lah orang Badui. Masuk Islam orang Badui, sholat di masjid. Rakaat pertama imam membaca surat Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Rakaat kedua dibacanya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Langsung dibatalkan Arab Badui ini salat. Batal sholat. Selesai sholat ditanya orang, kenapa kau batalkan? Li'annal fil akbar minal baqarah. Karena gajah lebih besar dari al-baqarah. Kusangka surat al-fil itu lebih panjang. Oleh sebab itu, begitulah mereka dulu. Jadi jangan bayangkan juga Nabi Muhammad SAW itu Nabi itu tak pernah senyum. Nah, Nabi pun tersenyum. Kata Nabi, la yadkhulul jannata ajuzun. Tak masuk surga orang tua. Orang tua tak masuk surga. Menangislah orang tua. Tak masuk surga orang tua. Melapor ke Nabi. Nabi tersenyum, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi tersenyum. Kata Nabi, tak masuk surga orang tua itu maksudnya semua yang tua-tua ini nanti masuk ke surga jadi muda. Kita tuh masuk surga tuh umur 30, 31, 32, 33. Maka yang 34 tak masuk surga. Maksudnya yang tua-tua balik jadi muda. Bayangkan kalau umur 70 masuk surga dikasih kacang goreng. Maka kita ini nanti balik muda. Begitu juga ketika datang seorang laki-laki. Celaka aku ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah. Kenapa, kata Rasulullah? Maaf, aku berhubungan di siang Ramadan. Kata Nabi, puasa engkau 2 bulan berturut-turut. Karena engkau sudah melanggar perintah Allah, merusak bulan suci Ramadan, puasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan sebulan aku tak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu kau kasih makan sittina miskinan, 60 orang fakir miskin kasih makan. Aku pun miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, pergi Rasulullah ke belakang. Rasulullah ambil 1 kantong kurma. Kau miskin? Iya. Ini bawa kurma ini ke kampung, bagikan ke orang miskin di kampung kamu. Kata dia, di kampung tuh aku yang paling miskin ya Rasulullah. Fadhahika Rasulullah SAW hatta badat nawajizuhu. Nabi tertawa sampai nampak gigi geraham. Mana nawajiz? Nawajiz gigi geraham. Nampak gigi geraham. Habis waktu jam 6. Kita sampai jam 6. Janji sama Tuan Guru jam 6 kita ikut mendengarkan Tuan Guru membaca kitab Sayrus Salikin Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Nah, jadi subuh ini ada 2 Abdul Somad. Abdul Somad ini satu Abdul Somad Al-Falimbani. Inti kesimpulannya, anak-anakku belajar serius karena bahasa Arab ini, tapi jangan terlalu serius karena di dalam ilmu itu juga ada canda-candanya. Sersan, serius tapi santai. Terima kasih. Mohon maaf Tuan Guru, mohon maaf para asatiz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.